Sebuah dan mewah menghalangi jalan sebuah ambulan di kawasan Popongan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tersebar luas di dunia maya. Pemilik mobil sedan berdalih tak mendengar suara sirine mobil ambulans lantaran tengah mendengarkan musik di dalam mobil. Inilah rekaman video saat sebuah mobil sedan mewah tak memberi jalan sebuah ambulans yang tengah membawa pasien menuju rumah sakit, meski sudah membunyikan klakson dan sirine di kawasan Popongan, Kabupaten Karanganyar. Pengendara mobil sedan berwarna hitam ini nampak enggan memberikan jalan pada mobil ambulans. Setelah beberapa kilometer, pengemudi mobil sedan akhirnya memberi jalan kepada mobil ambulans. Pengemudi mobil sedan yang menyadari kesalahannya secara kooperatif langsung mendatangi Satlantas Polres Karanganyar. Polisi kemudian melakukan mediasi kepada pengendara mobil sedan dan kepada pengemudi mobil ambulans serta perwakilan sopir ambulans. Pelaku kemudian meminta maaf kepada para pengemudi ambulans. Pengendara mobil sedan menampik tudingan menghalangi jalan ambulans. Pria berusia 28 tahun ini berdalih tak mendengar sirene dan klakson mobil ambulans lantaran tengah mendengarkan musik di dalam mobil. Volumenya gede, saya tidak mendengarkan bahwasannya di belakang ada ambulans. Saya meminta maaf untuk kejadian tersebut. Di mana untuk pasal 134 ada beberapa kendaraan yang harus diberikan prioritas. Yang pertama damkar, kemudian yang kedua ambulans, yang ketiga kendaraan pribadi yang mengangkut orang sakit dan terlibat laka lantas, kemudian kendaraan lembaga negara, kemudian lembaga kendaraan asing. Kami himbau kepada seluruh warga masyarakat untuk apabila menjumpai kendaraan tersebut untuk memberikan prioritas. Terkait permasalahan ini, kepolisian memfasilitasi permasalahan selesai secara kekeluargaan. Polisi tidak melakukan penilangan lantaran surat-surat pengemudi mobil sedan lengkap. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah.